Jadi betul tuan semua hadirin yang ada di sekitar kawasan Aptau ini biasa sama untuk kita serahkan di kotak itu untuk kita menyerahkan kepada fakir miskin yang layak insyaAllah dengan semua yang bantu pada malam ini. Jadi insyaAllah kita akan teruskan pasidah sama dengan Ustaz Osman, AIR dan semua tiba sekir kita insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama dalam sidah, sama-sama kita membeli berniaga, sama-sama mendapat manfaat kesucian kepada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam wa zajati wa zariyati wa ashabi inna al-quluba ila al-habibi taminu Allah inna al-quluba ila al-habibi taminu wa ma'i min dhalika shahid ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل إذا ذكرت محمدا سار الدوع العاشقين النبي صلى الله عليه صلوات الله عليه النبي صلى Thank you.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim semangat makin miskin di bulan Ramadan ini. Jadi sambil-sambil itu insyaAllah dia sama-sama support
untuk kita berikan semangat kepada mereka miskin. Jadi insya Allah kita akan teruskan yang kedua, kasidah yang terakhir yang kedua. Kasidah ini insya Allah termasuk juga kasidah Yahanana, Ustaz Osman, Yahanana insya Allah. Baik, jadi insya Allah kita akan teruskan kasidah yang seterusnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu Muhammad ya habibi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, alhamdulillah, kasih para semua, kasih tuan-tuan sekalian yang hadirlah. Sudah pun berakhir simak santai pengapaan anjuran muda PAS Tahunan Bina Kerja dengan kerjasama dengan pembuat PAS kawasan Perumahan Bau. Diucapkan terima kasih jadi terutamanya sekali kepada Tuan Kedai Mas Anwar. Semoga kenikmatan Mas Anda diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedikit pinjaman untuk kami mengadakan program santai Ramadan pada malam ini. Dan juga kepada semualah JKK yang terlibat dan terutama sekali tim Basko Pasiba calonan Badan Perga musim-musim yang turut serta pada malam ini dan tidak lupa kepada tuan-tuan yang berada di Aptam Badan Perga. Jadi setakat ini sahajalah program kepada kami. Mudah-mudahan dengan sedikit manfaat ini ada bekalan untuk kami membawa di akhirat kelak. Mudah-mudahan ada semua dan kita semua mendoakan agar dilimpahkan keberkatan di bulan Ramadan yang tinggal lagi separuh sahaja lagi sahaja. Ayuh kita berikan, ayuh kita rebut juga Ramadan ini dengan sebut mungkin sampai kita sebut dengan memberi buah, sampai kita sebut berniaga dan dilupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan dari kami semua. Sebelum jumpa lagi barang saya yang akan datang, kita tangguhkan sama-sama dengan membaca tasbih kafarah.